Hello guys, welcome to my channel Rain Bubble. Oke guys, jadi hari ini bersama Bubble lagi di Hearthstone. Well guys, bisa lihat sini ada silver chest ya. Dan ini bisa lihat ini ada lagi kupon. Itu kupon untuk aku bakal kasih lihat. Oke, jadi kupon ini bisa mengganti style rambut atau mengganti warna rambut. Ada satu lagi bisa mengganti warna sepatu. Ya, jadi ini event dari kemarin yaitu waktu Natal ya. Jadi ini bisa lihat ada gantungan sepatu dan Christmas tree. Oke, jadi ini semua dari event yang kemarin. Oke, by the way guys, yang ini aku sangat berusaha untuk mendapatkannya. Oke, sambil bermainnya luar biasa, sangat susah guys. Karena aku tidak menggunakan diamond, tapi aku menjual hay untuk mendapatkan skin dan deer bersama ini ya, baju yang saya pakai ini, yaitu baju Natal gitu ya guys. Oke guys, jadi sekarang ini juga bersama Hale motorbike Haleku. Oke, jadi kita bisa lihat guys ini farmnya, dan sini bakal aku kasih beberapa tips dan trik untuk teman-teman yang bermain Hearthstone. Oke, by the way, di sini ada karena sekarang udah di musim winter ya guys ya. Oke, jadi ini lagi turun salju guys. Jadi di sini kita bisa menanam beberapa forest seeds ya untuk menghasilkan hay dan fiber. Oke, jadi bakal aku tanam beberapa forest seed di sini karena di sini kita bisa membikin ini ya, makanan ayam dan ternak kita. Oke. Jadi bakal aku menanam di sini. Di sini yang khusus untuk kita memotong. Oke, jadi bakal aku nambahin lagi karena tidak cukup. Oke. Oke, dan di dalam kita juga tanam aja guys, karena ini sekarang lagi musim saljunya deras, makanya semua peternakan tidak bisa keluar untuk memakannya. Tapi jika di musim yang saljunya nggak gitu deras atau tidak hujan, peternakan kita bakal makan di luar. Jadi kalau kitanya udah tanam, kita besoknya deh tumbuh menjadi rumput, mereka bakal makan di luar langsung aja kalau kita membuka pintu. Oke, jadi sekarang kita ini guys, yang aku mau kasih tahu sekarang musim winter karena dingin banget, jadi kita memerlukan heating itu nih untuk supaya suhu peternakan kita menjadi nyaman. Jadi ini bisa membelinya di ini Crush Orange dan bersama ini Gary Orange. Oke, jadi ini tempatnya kalian untuk membelinya. Kalian tekan commodity dan pilih heating, itu seharga 3000 koin. Jadi bakal aku taruh di setiap ruang apa tuh, kandang ayam dan kandang peternakan gitu ya. Oke, jadi sekarang karena saljunya deras banget, jadi sekarang aku bakal memberi makan pada semua peternakanku. Oke, untuk supaya mereka bisa menghasilkan telur dan ini ya, susu ya. Kalau hujan dan salju deras harus. Oke, jadi sekarang ini guys ada 3 request dari Sir Alan. Ini misi kita guys. Jadi pertama itu kita harus mencari Jerry's Island Book. Oke, jadi ketemunya di sini guys, North Forest. Oke, jadi di sini tempat yang biasa kita menebang pohon. Jadi pohonnya udah botak, aku botakin. Oke, jadi kita ketemu deh ini bukunya Jerry. Oke, jadi sekarang ini bisa lihat ya, Find the Lost Book for Jerry Allen. Oke, okay, jadi sekarang langsung aja kita menuju ke farmnya Peter Allen Farm. Oke, okay, jadi ini heliku. Heli, keren banget motor bike heli. Oke okay guys, ini ya. Nah, Jerry's Book. Oke, okay,
Jadi ini ya, find the lost book for Jerry Allen. Jadi sekarang kita masuk aja. Aduh, low bat guys. Hey, you're going the wrong way. Follow the arrow. Hello. It's me. Ayo, ini mungkin habis ketabrakan jadi pusing dia, guys. Oke, Cherish Book. Wow, been looking for. Jadi udah lama dia mencarinya. By the way, kamu tahu nggak kenapa kakak kamu bekerja keras? Oke, guys, dia bakal menceritakan. Karena waktu kecil dia pengen banget bertamas ya, tetapi orang tuanya tidak menyetujuinya. Jadi kakaknya udah berjanji mau membawa dia ke seluruh dunia. Wow, sungguh membanggakan sekali mempunyai seorang kakak yang begitu mulia. Oke, jadi sekarang kita bakal bertanya lagi request yang kedua dari Sally Ellen. Kakak yang mulia, halo Sally, request yang kedua, I heard Jerry that you asked him from me. Aku udah mendengarkan Jerry. Oke, langsung aja guys. Oke, jadi sekarang kita bakal harus bikin ini guys, billboard at the barbershop. Karena dia melihat si adiknya David Hanks itu, siapa namanya, yang jual baju itu mempunyai billboard. Jadi dia pingin juga. Jadi kita harus ini ya, misinya making billboard. Fans the Lopez asked him to make a barbershop billboard for the Sally Ellen. Jadi kita harus bikin billboard. Oke, jadi sekarang tujuan kita adalah, bye bye Jerry, aku mau keluar dulu ke tempat Uncle Steve. Hey, ada si ganteng di luar guys. Hey, motor bike-nya lupa lo. Waduh, gak sempet lagi dia guys. Malu kali ya, malu kali sampai ketabrak gitu. Oke, langsung aja kita ke tempat Steve. Uncle Steve, are you there? Uncle, making billboards. I'm glad to see you too. Sally sent me to ask you to make a billboard. It requests many requests. Jadi ini merupakan materialnya. By the way, karena apa tuh, baterai aku udah mau lobet, aku takut nggak sempat, jadi aku nggak kasih lihat itu materialnya apa, nggak sempet kasih lihat. Oke, I'm so sorry guys, aku bukan sengaja ya, karena ini baterai aku udah lobet guys, jadi pas record udah nggak sempet deh, takut ini habis pula. Oh hello, hello. Loh kau, oh loh kau mau kemana sih? Hello Jerry, we meet again. Kita ketemu lagi. Oke, jadi sekarang kita bakal tanya lagi request yang ketiga dari Sherry. You worried that I won't tell you that? I'm not worried at all. I believe in you. Aku percaya sama kamu. Will you please help me get the polished Roger and Bosom from Uncle David? Oh, no problem. Boleh, gak apa-apa. Ini adalah misi yang ketiga, yaitu Rainbow Gem. Ya, jadi kita harus mencari ini ya, Smithy, yaitu Uncle David Hanks, untuk bikin Rainbow Gem. Rainbow Gem. Halo, bye-bye, Jerry. Leave me alone. Dia lagi ngapainnya duduk di situ? Hey. Wah, enggak lagi sapa sama si Chris ya, langsung di Oke, aku rasa hari ini hari Sabtu, jadi bakal ketemunya di bar. Oke, jadi kita coba deh, mana tahu ada di bar si Uncle David. Ya, ada guys, ada Uncle Davidnya. Hello Uncle David. Long time no see too. Sally sent me to take the rainbow zone.
Oke, jadi kita memerlukan beberapa coal, yaitu arang, untuk membuat rainbowsm. Jadi, gimana cara mendapatkan coal, yaitu arang? Oke, jadi jika kamu nggak tahu, aku bakal kasih tahu, yaitu caranya kita harus mempunyai male workshop. Jadi caranya hanya menebang kayu, menebang pohon untuk menghasilkan kayu dan membuat coal, yaitu arang. Oke, by the way, aku mempunyai. Oke, jadi kita langsung aja ambil kasih ke Uncle David Hanks. Oke. Oke, okay, it will take a day to polish the rosin, come to take it tomorrow. Jadi, ini butuh sehari, guys. Jadi, untuknya besok. Tomorrow. Tomorrow for sure. Oke, okay, jadi sekarang kita bakal ke tempatnya Smithy untuk mengambil rainbowsm kita yang udah siap. Hello again, Uncle David. Okay, waiting for the rainbowsm. Yah, sekarang kita udah siap, guys, dan rainbowsmnya udah dapet. Sekarang saatnya kita deliver ini, guys. Bisa lihat ya, rainbowsm. Okay, jadi sekarang kita udah bisa ambil ke tempat Sherry. Wow, Sherry pasti senang sekali karena kita bisa mengabuli request dari Sherry. Oke, kita udah sampai. Halo Sherry, here your gems, your rainbow gems. Wow, dia senang sekali, guys. What's up? We have complete my dreams. Ya, kita telah mengabuli ini ya, impiannya. Do you want no more, Stella? Of course. I've long dream. Jadi dia mempunyai sebuah impian yang sangat luar biasa, mempunyai banyak uang supaya bisa membawa Jerry untuk bertamasya seluruh dunia. Wow, ini kakak yang sungguh membanggakan, sungguh mulia. Terima kasih, Sherry. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton videoku. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika ada request, komen di bawah. And see you on next video. Bye-bye.